kiriman banyak sekali dari sahabat-sahabat HR Academy atau PPS OKOC ya. Terima kasih Mbak Ula, ini dikirimnya juga paketnya pakai tas yang sangat cantik sekali. Di sini ada dapat rendang Uni Lili, ini asli Padang ya. Nanti saya akan mengkurasi satu-satu ya. Terima kasih ini rendang Uni Lili. Terus kemudian ini juga ada packagingnya di dalam box yang eksklusif sekali, adalah rendang Zara ya, ini masakan tradisional khas Minang. Dan di antara rendang ini juga saya dikirimkan keripik balado, ini kesukaan keluarga saya. Terima kasih, ini produksi dari Uni Z dan Cici ya. Terus kemudian ini ada rendang juga dari dapur Bunda baik Uni. Waduh, keren banget ini packagingnya, sudah sangat luar biasa, udah cocok nih untuk ekspor nih. Terus kemudian juga ini dapat rendang juga, rendang daging sapi dari Bubu Kitchen ya. Nanti satu-satu saya akan sebutkan kelebihan-kelebihan dan keunikannya. Terima kasih banyak Coach Ulan dan teman-teman atas kirimannya. Barakallah, ini merupakan satu terobosan yang perlu terus kita kawal ya. Saya yakin ini kalau bisa sudah menembus pasar domestik, insya Allah juga pasti akan bisa menembus pasar ekspor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hari ini saya dikirimin keripik balado. Terima kasih banyak ya untuk Uni Zet, untuk Uda Ajo ya, untuk Uni Cici. Di sini juga selain keripik balado ya, juga dijual kacang tojin, kacang telur bakara, ada juga arai pinang ori, arai pinang balado, ada keripik singkong ori, keripik singkong balado, keripik singkong durian. Aduh, kayak apa ya keripik singkong durian ya, penasaran ini. Ada juga keripik pisang, keripik kacang, rakit macu, ada juga kerak kalam, ada kue sapi, kue kaktus, kue bawang ori, kue bawang balado, juga bilik kentang. Aduh, rasanya pengen beli semua ya, pasti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahira Idris, hari ini menerima kiriman rendang daging sapi dari Bubu Kitchen ya. Ini terima kasih banyak, ini dari Bubu Kitchen yang hari ini mengirimkan saya rendang sapi berkualitas yang diramu dengan resep khas Bubu Kitchen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahira Idris, hari ini senang sekali dikirim rendang dari dapur Bunda baik Uni. Aduh, ini lezat sekali, ini packagingnya juga keren banget. Jadi rendang Uni ini bagi sekalian berasal dari resep keluarga dengan cita rasa rumahan khas Padang Sumatera Barat. Rendang dapur Bunda Bayuni ini memiliki cita rasa yang tinggi, campuran dari berbagai bahan, bumbu dan rempah-rempah berkualitas, sangat cocok sekali di lidah kita semua. Praktis dibawa bepergian dalam maupun luar negeri, dan juga sebagai oleh-oleh khas dari Sumatera Barat. Nah, ini variannya ya dari dapur Bunda Bayuni ini ada rendang paru, rendang daging, limpa, jamur tiram, paru kering, ikan kongkol, telur, hati dan jengkol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahira Idris, hari ini alhamdulillah dikirim rendang Zara dalam kotak yang sangat eksklusif sekali, karena ini telah dinobatkan sebagai makanan yang terlezat di dunia. Masya Allah, di dalam budaya Minangkabau, rendang merupakan makanan kebesaran dengan segala macam lauk pauknya. Justru itu rendang Zara ini hadir untuk menyajikan masakan tradisional. Jadi rendang Zara ini dimasak dengan cara tradisional, yaitu dengan memakai bumbu-bumbu yang ada di ranah Minang dan dimasak menggunakan tungku kayu ya. Dan untuk memenuhi selera pecinta rendang, rendang Zara ini juga menyiapkan 4 varian rendang. Yang pertama ada rendang daging sapi, ada rendang ikan salai, ini kesukaan saya, ada juga rendang ikan bili asam, dan yang terakhir ada rendang udang saya. Wah, luar biasa sekali ini produknya, sangat
bagus sekali untuk misalnya kita berikan kepada kolega, teman, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahira Idris, anggota DPD RI. Hari ini aku ucapkan terima kasih ini kepada Uni Lili yang mengirimkan rendang Uni Lili asli Padang. Packagingnya menarik sekali, warna kuning. Ini adalah suatu produk premium ya, yang sangat berkualitas. Uni Lili ini hebat sekali ya, tanpa MSG ya, siap saji. Ini rendang Uni Lili ini adalah makanan siap saji khas Padang yang diolah menggunakan rempah alami khas Minang, dimasak dengan kayu bakar guna menjaga cita rasa yang khas tanpa bahan pengawet dan bertahan kurang lebih 3 bulan. Kemudian ini juga sudah ada izinnya ya, jadi luar biasa sekali. Dan ragamnya juga banyak. Selain rendang daging, di sini disiapkan juga rendang ayam suwir, rendang tuna, rendang paru, rendang ayam, rendang sapi suwir, rendang pakis lokan, rendang lokan, rendang jengkol. Ayo, siapa yang suka jengkol? Dan juga ada dendeng balado. Waduh, itu kesukaan saya semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.